kapal. Nah, teman-teman, kita saksikan Museum Keraton Tenggarong ya. Kalau di malam hari lampunya sangat cantik, warna-warni seperti kilauan pelangi ya. Kita lihat suasana jalan, nah, lalu lalang mereka ya. Wow, nah sudah banyak sekarang saya berada. Jadi selamat malam teman-teman, sekarang saya berada di Kota Raja Tenggarong, pas di halaman Museum Keraton Kutai Kartanegara ya. Kita lanjut ya. Dan di belakang adalah pelabuhan tempel kepemimpinan kerajaan ya. Jadi sekitar sini ada taman untuk santai ya. Jadi kita saksikan, kita jalan-jalan ke Museum Keraton Tenggarong. Ini ya teman-teman, meriam di kerajaan dulu ya, di depan Museum Keraton. Oh, kita keluar dari channel keluar. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, kita jalan lihat suasana Kota Tenggarong ya. Kita lihat pelabuhan, ornamen yang bahari ya, nuansa bahari, masih jembatan kayu ya. Nah, jadi sekarang untuk tongkrongan anak muda di Kota Raja ya. Kita lihat kapal seberang pas di pelabuhan ya, di sampingnya itu ada tongkrongan anak muda zaman sekarang. Jadi siapapun yang nongkrong pasti suasananya damai, melihat pemandangan Sungai Mahakam yang sejuk dan tenang ya. Dan di sampingnya Keraton Museum Kutai Kartanegara, pas gerbang Kota Raja, selamat datang. Kalau kita lihat pelabuhan lama ya, dan sedikitnya nggak bisa masuk ya, sedikitnya berjemur dan nggak terpakai ya. Kita lihat suasananya. Jadi edisi saya weekend jangan lupa coblos jagoan kita masing-masing ya teman-teman. Jadi dari kejauhan ya teman-teman kelihatan pemandangan jembatan Reprepo ya, ketika amat jauh yang di sini saya tepat berhadapan di depan mesin ya. Jadi jembatan Reproponya kelihatan kelap-kelip dari kejauhan aja ya. Dermaga bahari ya, masih jembatan kayu ya teman-teman. Ini Sungai Mahakam, ini angkringannya, tempat nongkrong anak muda. Lihat ya, wow, suasananya. Nah, dari kejauhan kelihatan kalau ada acara era Raja Tenggarong.